Tanggamus yang baru saja telah diambil sumpah dan insya Allah nanti akan diserahkan petikan SK pengangkatannya. Tidak lupa juga kepada suruh undangan dan juga kepada keluarga daripada P3 k Kabupaten, Kabupaten Tanggamus Hj Dewi Handajani mengangkat sumpah janji guru pegawai kontrak Pengangkatan sumpah janji guru itu dilangsungkan di halaman Sekretariat Bupati Tanggamus pada Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dalam pelaksanaan acara sumpah janji itu turut mendampingi Bupati Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Hamid Herian Lubis, Asisten 3 Bidang Administrasi Bapak Johnson Vanisa, Kepala BKSDM, Bapak Aan Sudrajat, PLT Kominfo Tanggamus Hartono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Bapak Yadi Mulyadi dan jajarannya serta para peserta P3K sebanyak 409 orang, baik SD dan SMP. Kegiatan diawali prosesi sumpah janji perjanjian kontrak itu dipimpin langsung oleh Bupati Tanggamus Ibu Dewi Handajani dan penandatanganan SKP 3K. Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengatakan saya ucapkan banyak terima kasih atas para peserta P3K yang baru saja diangkat dan momen ini juga sudah lama kita tunggu-tunggu. Ini sebuah momen yang sangat bersejarah yang akan teringat seumur hidup. Tetapi di samping rasa syukur kita yang tidak boleh kita lupakan juga adalah rasa syukur yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengabdian dan juga komitmen kita terhadap amanah dan juga tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi bukan rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk euforia tetapi rasa syukur yang kemudian insya Allah ini akan meneguhkan komitmen dan mencari motivasi bagi saudara-saudara sekalian dalam mengemban amanah tugas dan tanggung jawab. Pusat, ya. Pusat. Ya. Ya, dalam kita nanti kita lihat ya, ada banyak yang tidak mendapat kesempatan ini. Jadi kalau kita sudah mendapat kesempatan, ya jangan kita banyak berkeluh kesah, ya. Bagi bagi kita bisa komitmen kita sudah betul-betul bulat, insya Allah ditempatkan dimanapun kita akan dapat menerima. Kemudian juga dapat berkinerja dengan baik dan ikhlas dalam menjalaninya. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena meskipun ada fakta integritas yang ditandatangani tapi tidak untuk kemungkinan terkadang dalam hati pada saat menjalankan tugas tentu ada rasa keluh kesah dan lain sebagainya apalagi kalau mendapatkan tugas di tempat yang jauh dari jangkauan di tempat yang terpencil, ataupun mungkin suasananya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kata Bupati. Kita semua patut bersyukur, karena banyak yang ingin berada dan seperti ini, seperti saudara-saudara sekalian, tetapi belum mendapatkan kesempatan, jangan pernah kemudian kita menjadi hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmatnya. Tapi saya sangat yakin dan percaya kalau saya lihat dari wajah-wajah ini semua sebuah wajah pengabdi di masyarakat, yang insya Allah akan dapat diandalkan untuk khususnya kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus, tambahnya. Sementara itu, Bupati menyatakan lagi bahwa P3K ini telah dimulai di awal November tahun 2022 yang lalu, Alhamdulillah semua ini berjalan dengan baik, meskipun ini sebetulnya formasi untuk Kabupaten Tanggamus ini, lebih kurang ada 414 pendaftar dan lulus seleksi terdapati 409 orang, jadi saya berharap, Tentunya proses berikutnya nanti di masa yang akan datang insya Allah dapat terakomodir semua apa yang telah ditetapkan menjadi kuota. Ini semua menjadi kebutuhan, tentunya perjuangan yang tidak mudah dari kami pemerintah Kabupaten Tanggamus. Bersama jajaran juga terus berusaha untuk menjadi harapan dan keinginan daripada tenaga pendidik khususnya yang berada di Kabupaten Tanggamus supaya lebih semangat lagi bekerja, karena kalau sudah diangkat menjadi PNS atau P3K justru malah mengendor semangatnya, berarti ada yang salah. Tutup Bupati. Dari lapangan Pemkab Tanggamus, tim Bintang 38 Umar Dani melaporkan.